Ya, kalian kita sekarang hadiri ini outlet keempat, alhamdulillah outlet keempat. Jadi kita di sini ada salon untuk anjing, grooming anjing. Jadi yang buat yang mau cutting bulu anjing bisa di sini. Harapannya untuk Gupo Pet Shop sih, semoga kedepannya kita akan terus bertambah outlet-outlet terus, biar lebih menjangkau, lebih mudah powerance Gupo Pet Shop di Kota Palembang. Selamat buat Gupo Pet Shop atas pembukaan cabangnya yang keempat, yaitu cabang di Canton. Dan semoga Gupo Pet Shop bisa berkembang ke seluruh Indonesia dan makin banyak lagi yang bisa disuplai ke semuanya. Halo, saya Black. Saya mengucapkan selamat atas pembukaan outlet keempat dari Gupo Pet Shop. Dan hari ini kebetulan saya bawa Bruno, itu kucing saya, untuk di grooming di lantai 2. Jadi di cabang Canton ini selain bisa grooming cats, bisa juga grooming dog. Jadi buat kalian yang punya hewan peliharaan silakan bawa ke sini karena di sini semuanya lengkap. Selamat atas pembukaan outlet keempat. Yeay, hari ini spesial banget, saya dan Pluto berkunjung ke Gupo Pet Shop karena hari ini pembukaan Gupo Pet Shop untuk gerai keempat di cabang Canton. Karena hari ini banyak banget diskon apalagi untuk grooming. Tuh lihat mukanya si Pluto juga seneng banget. Selamat ya Gupo Pet Shop, semoga sukses dan juga akan membuka cabang-cabang seterusnya, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Sukses! Hai, kita berdua pengen ngucapin selamat dan juga sukses untuk pembukaan outlet keempat dari Gupo Pet Shop, karena kita juga sering nih di Gupo yang di cabang KM. Semoga sukses selalu, terus berkualitas, terus ningkat terus, dan yang pasti selalu memberikan keramahan untuk dalam pelayanan anak-anak yang ada di Kota Palembang. Sukses terus sukses Gupo. Buat Gupo Pet Shop.